data yang memang secara dinamis kita bahas pada hari ini. Yang pertama, banyaknya pertanyaan tentang sekolah. Maka sekolah yang tidak ujian, semua libur. Ya. Libur berapa? 2 minggu ya tadi ya? 2 minggu Bapak. Ya, ya. Minggu. Apa nama KBM? Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar libur 2 minggu. Diganti secara online. Diganti secara online. Terus kemudian yang ujian di luar Solo masih berjalan. Cuma saya akan mengikuti perkembangan terus terkait dengan beberapa pasien yang sekarang dirawat. Artinya, kalau nanti tracking ini kita lakukan menemukan, bukan tidak mungkin kita akan meliburkan secara dinamis untuk bergerak. Karena trackingnya masih berjalan terus, kita dibantu masyarakat, dibantu tenaga kesehatan, dari dinas semuanya itu berjalan. Itu satu. Yang pertama, untuk sekolah, PAUD, SD, SMP yang menjadi kewenangan kami, ini kita perintahkan untuk belajar di rumah dengan sistem online menggunakan aplikasi Rumah Belajar, termasuk guru-gurunya. Guru-gurunya untuk memberikan pendampingan secara online, memberikan bimbingan kepada para siswa yang belajar di rumah. Tetap ikuti channel ini dan tonton video selanjutnya. Terima kasih.